Welcome back to Eren Channel. Kali ini gue mau unboxing pot daily gue, pot badak. Badak banget deh pokoknya nih. Smon Battle Star Baby dari Smon ya. Ini yang lama, udah gue pakai kurang lebih setahunan ya, setahun lebih sih. Cuman gue lupa detailnya. Yang gue suka nih terpisah cartridge sama coilnya, jadi bisa kita akalin kalau kenapa-napa. Itu sih konsep gua beli ini pot dulunya. Nah ini gua beli baru karena gua rasa yang lama entah chipsetnya entah baterainya ya, tapi gua pengen mudah-mudahan baterainya aja rencananya yang gua ganti, mudah-mudahan baterainya doang yang kena maksudnya. By the way, ini boxnya masih baru, cuman gua dapet rada penyok dikit, mudah-mudahan nggak sampai ke dalam. Boxnya sih lumayan eksklusif ya, walaupun simple. Nih di sini tertulis beberapa informasi, yaitu di kardusnya isi apa aja. Di situ ada semua ya, dan juga barcode. Nah ini boxnya. By the way, nanti kalian yang pengen lihat gua akalin nih pot, mungkin bisa diterapin di pot lain, kalian bisa ngikutin next upload gua. Tentunya jangan lupa klik subscribe dan notifikasi ya. Rencananya sih mau gua ganti magnetnya karena udah karatan dikit. Udah dua kali sih gua ganti kalau magnetnya dan juga baterainya. Ini dia guys, kemasannya di dalam ya. Ini unitnya masih kilat banget. Gua pilih yang gunmetal, yang kalau dulu gua pilih silver karena kalau kebentok nggak buluk-buluk amat, jadinya nggak belang-belang gitu. Makanya gua lebih suka yang dari macam bahan dasar silver lah gitu. Ini dia, di dalam ada kabel charge-nya dan apa itu, dan nanti juga ada coil. Nah ini coil yang kedua, dia kasih coil cadangannya dari bawaannya. Ini kabel charge-nya mantap. Yang dulu pertama gue pernah keinjak, nah untung bisa gue akalin lagi, bisa kepasang. Nah ini koilnya ya, yang 1,2 tadi. Ngomong-ngomong yang kabel charge tadi lanyard juga bisa dipakai buat lanyard ya. Nah ini 1,2. Nah di dalamnya itu kabelnya gede gitu, jadi awet, jadi bagus lah gitu. Duh, ini dia masih segel ya, masih segel, masih utuh. Ini gua sebenarnya sih gua unboxing ini buat kalau komplain kenapa-napa sih, jadi gua rada sambil ngebiasain kalau apa-apa unboxing. Mungkin nanti di channel gua juga unboxing juga ya, unboxing apa aja sekalian gitu, dokumentasi ya. By the way ini vlog ya. Nah ini dia bedanya, sama persis dari sebelumnya ya, masih sama, nggak ada perubahan sama sekali. By the way, buat kalian yang pengen model laki banget ya, ini dia. Nah ini dia tuh kan, udah karatan magnetnya, jadi gak enak lah ya kita isep, takut kenapa-napa. Buat yang pengen model yang lain dari tipe ini, dia ngeluarin namanya Baby Charon, udah lama ya mungkin. Cuman sebenarnya dia sama. Nah dari situ gua makin yakin ini coil supply-nya masih ada terus, makanya gua beli lagi buat daily gua. Nih bagus banget. Sekali lagi jangan lupa klik notifikasi dan subscribe.